di mana yang mereka peragakan di separuh masa yang pertama. Antara dan Daniel Ting, tandukan dan jaringan awal di babak yang kedua. Tandukan Telmo Kastan Hiera menggamatkan lagi suasana Stadium Likas ini. Gol yang pertama peribadi Kastan Hiera selepas musim yang pertamanya di Liga Malaysia. Satu umpanan lambung yang dilakukan oleh Daniel Ting. Darren Lock turut melonjak, tetapi bola itu singgah kepada Kastan Hiera untuk ditanduk masuk, menewaskan Ashraf Omar. Ini bukanlah permulaan yang dimahukan oleh Kelantan United. Tetapi apa yang sedang melanda mereka adalah ketajaman dan juga keazaman yang ditampilkan oleh pemain-pemain Sabah untuk meneruskan kecemerlangan yang sudah pun mereka cipta.